Hujan deras yang mengguyur dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, menyebabkan banjir sore tadi. Genangan air menggenangi permukiman, kebun dan ruas jalan. Banjir ini terjadi pada Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022, sore tadi. Ketua PMI Kecamatan Batur Zen Taufikur Rahman menyampaikan sebagian rumah di Desa Dieng Kulon terendam banjir setinggi 30 cm hingga 50 cm. Ia menyebut, hal ini disebabkan karena drainase yang kurang memadai. Dari video yang dikirim warga Dieng, tampak beberapa kendaraan melaju pelan dan harus ekstra hati-hati saat melintasi jalanan yang banjir. "Dieng banjir, Lur," teriak seseorang yang terekam dari video itu. Irul mengatakan, hujan deras terjadi sejak siang tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini membuat jalan dan sebagian rumah warga tergenang. Banjir mulai surut saat hujan reda, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini, warga bekerja bakti membersihkan bekas banjir di sekitar tempat tinggalnya. Sekian info banjir hari ini.